Oke teman-teman, ini di Innova Venturer ini ya teman-teman ya. Untuk stabilizernya sudah kita pasang ya teman-teman ya. Dan ini paket komplit ya teman-teman ya. Ini seperti ini di tempat kami, itu pemasangan rear stabilizer dari produknya Goliath ya. Ini yang warnanya putih, lalu ini juga pernya juga ini sudah kita kasih insulator. Dan ini saya jamin naikannya mobilnya jauh lebih enak, lebih empuk, lebih nyaman. Dan juga ya teman-teman ya, ini stabilizernya kita memakai yang tipe sport, yang diameternya besinya ini 19 mili. Dan itu besinya naik ke atas itu ya teman-teman ya, itu sampai ke kiri. Jadi itu aman saat kita melewati jalan yang tengahnya ya ada gundukannya seperti ini, jadi bebas ya, tidak terhambat apapun. Dan ini teman-teman, itu staf kami MyShop sedang mulai untuk pemasangan yang sebelah kiri. Ini staf kami MyShop yang sebelah kiri itu sedang mulai untuk proses pengencangan ya teman-temannya. Brekernya yang dapat ke sasis itu harus benar-benar kencang, tidak boleh ada goyangnya ya teman-teman. Oke, ini kita lanjut lagi untuk proses pengerjaan di Innova Venturer ini. Oh ya, juga itu ya pernya juga itu ya seperti itu, yang sebelah kiri sudah kita ganti. Dan juga itu sudah kita kasih insulator supaya saat melewati speed trap tidak ada bunyi-bunyi atau getaran atau resonansi dari pernya ini. Oke, ini di Innova Venturer ini kami mulai untuk proses pengerjaannya teman-teman. Pemasangan perkabelannya kita sama sekali tidak ada yang memotong kabel orisinilnya mobil, serta kita juga nih ya teman-teman ya, untuk fog lampnya kita ganti pakai Mini Pro G ini seperti ini ya teman-teman. Untuk pemasangannya sama sekali tidak ada yang merusak orisinilnya, kita memakai orisinilnya lalu kita tambahi Mini Pro G. Ini lalu yang sebelah kiri sudah fix ya, yang sebelah kanan itu masih ada yang belum dikasih cover. Ini seperti ini, kita bikin rapat seolah-olah kayak originalnya mobil, sama sekali tidak ada yang merusak. Dan ini covernya memakai bawaannya dari Innova Venturer. Untuk fog lampnya sudah bisa terpasang dengan rapi, dan ini sudah kita kasih cover ya teman-teman, itu seperti itu. Keren. Satunya yang sebelah kiri. Sip. Ini coba kita tes untuk nyalanya. Yuk coba tes. Wow, keren. Coba ini kita lihat sebelah sini. Cakep sekali teman-teman. Lampu jauh. Wow. Lampu pendek. Lampu jauh. Wow, keren. Lampu pendek. Oke, ini kita akan tunjukkan lewat di papannya. Oke, ini coba sekali lagi lampu jauh. Wow, keren. Lampu pendek ya, ini fog lamp aja ya teman-teman ya. Lampu jauh. Sip, fog lampnya bisa lampu jauh. Dan ini sudah selesai. Ini kita akan segera rapikan ya teman-teman untuk perkabelannya, karena itu masih sementara. Kita akan rapikan lagi, kita bikin mobil ini untuk jadi pemilik mobilnya puas sekali. Kemarin mengeluh lampunya kurang terang. Oke,
Ini di Nova Venturer ini kita juga bikin spionnya running sense ya teman-teman ya. Ini pemiliknya mobil ingin dibikin running sense. Lalu yang sebelah kanan ini, yang sebelah kanan juga kita bikin running sense juga ya teman-teman ya. Dan ini spionnya, sennya kalau dimatikan tuh warnanya smoke. Coba matikan sennya Mas Yusuf. Ya, ini kalau seandainya mati, ini warnanya smoke, ya warnanya hitam. Jadi pemilik mobilnya ini ingin semuanya mobilnya dibikin kesannya hitam semua supaya gagah. Dan ini ya teman-teman ya, untuk headlampnya yang sebelah kiri sudah selesai. Ini cakep sekali ya, warnanya ice blue semua. Dan ini teman-teman, ini kita akan lanjut pengerjaannya besok. Kita akan lanjut ini ya untuk pemasangan yang sebelah kanan, karena yang sebelah kanan itu masih belum begitu kering untuk catnya black chrome. Ini yang sebelah kiri sudah jadi. Dan ini keren. Coba ini, sip, cakep sekali teman-teman ya. S blue. Oke, kita akan lanjut pekerjaannya besok pagi ya teman-teman, untuk proses pengerjaan di Innova Venturer ini. A few moments later. Oke, ini Innova Venturer sudah selesai semua. Dan ini headlampnya cakep sekali ya teman-teman. Coba ini kita akan tes pakai ya lampu pendeknya. Dan ini teman-teman, wow, keren ya. Keren. Ini pakainya ice blue. Itu yang sebelah kiri juga sama. Ice blue semua. Dan ini fog lampnya akan kita tes ya teman-teman di mobil ini. Dan ini fog lampnya ya teman-teman ya, keren sekali. Wow, fog lampnya itu kita pakai mini proji yang kita jadikan fog lamp. Itu ya, itu yang sebelah kiri ini ya. Keren. Dan ini mini projinya bisa juga sebagai untuk lampu jauh ya. Ini kita coba dulu untuk low beamnya. Dan ini untuk lampu pendeknya ya teman-teman ya. Itu low beamnya cakep sekali ya. Ini sinarnya. Wow. Bagikan siang hari ya teman-teman ya. Dan juga ini kita akan coba untuk lampu jauhnya. Dan ini ya teman-teman ya, untuk low beamnya dan ini high beamnya. Wow, keren. Dan ini kita matikan ini cahaya untuk fog lampnya aja seperti ini. Dan ini kita fog lamp lampu jauh. Wow, ini fog lamp aja loh teman-teman seperti ini. Dan ini untuk low beamnya, high beamnya. Dan juga ini kita juga ada untuk levelingnya ya. Leveling secara manualnya ini kita taruh di sini ya teman-teman ya. Untuk leveling manualnya itu seperti ini ya. Ini coba ini kita sebentar. Ini kita naikkan. Ini turunkan, ini kita naikkan. Ya, itu bisa naik. Ini kita turunkan. Wow, ya ini kita naikkan. Wow, keren. Dan ini kita bikin yang setengahnya aja. Itu ini maksimalnya kan 5. Ya, ini maksimalnya 5. Kita bikin di 2,5 seperti ini, teman-teman. Ya, itu di 2,5 seperti itu. Cakep sekali ya, teman-teman ya. Wow, keren. Ini sudah selesai semua. Kita akan istirahat. A few moments later. Oke teman-teman, ini di Innova Venturer sudah selesai semua total. Headlampnya juga sudah jadi. Dan ini ya teman-teman ya, peredamnya mantap. Ini coba kita turunkan. Ya, itu depan ada mobil banyak. Ya, ini. Ya, ini kita tutup. Mantap. Sekali lagi. Top teman-teman. Oke teman-teman, ini kita akan coba tes jalan. Dan itu ya teman-teman ya, no message. Tuh no message. Ya, tidak ada keluhan apapun. No message. Dan ini teman-teman, ini kita akan langsung tes jalan di mobil ini. Sambil ini tunggu panas dulu ya teman-teman mobilnya.
sudah hampir berapa minggu Mas Yusuf tidak jalan? Hampir 2 minggu. Ya, hampir 2 minggu tidak jalan, dan juga kita tidak sama sekali tidak pakai mobil ini. Oke, ini kita akan tes jalan di mobil ini. Ikuti terus ya teman-teman dalam tes jalan di Innova Aventurer ini. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di Pendaringan ya. Tadi kita sempat mampir dulu untuk beli bahan bakar solar. Dan ini teman-teman, tadi sempat kita coba naikannya. Tuh, tanya sendiri, jawab Mas Yusuf gimana? Enak. Itu betul teman-teman, beda sekali. Dan ini ya, mobilnya benar-benar kedap sekali. Ini coba kita buka. Ini ya, ini kita tutup. Ini ada kendaraan, mobil di depan. Tuh, ini kita buka lagi. Ini kita tutup. Tuh. Lalu lalang sepeda motor sama sekali tidak ada yang masuk ya. Tapi nih ya teman-teman ya, klakson. Oh, klaksonnya masih bisa ya, teman-teman. Ini banyak yang bilang nanti klaksonnya enggak masuk nih. Tuh, suaranya masih masuk. Tuh. Top teman-teman, dan ini mobilnya naikannya enak sekali ya, tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk, nyaman, berprogresif, stabilis reguler yang di pospot di Innova Aventurer paling istimewa. Dan paling istimewa lagi kalau seandainya diganti shockbackernya pakai punyanya Bilstein ya, Ramon dari temannya kita itu, benar-benar mantap ya teman-temannya. Tapi mohon maaf, ini karena mobil masih baru, dan kemarin mobilnya bilang nanti dulu kok. Oke, siap. Dan kedepannya kalau shockbackernya ini sudah gembos, kita akan ganti ya shockbacker mobil ini yang belakang, terutama kita akan pakai Bilstein, dan depannya kita pakai Tokico. Oke teman-teman, ini kita akan kembali workshop kami, kita akan coba di tes di ring road gimana nanti untuk kecepatan tinggi naikannya gimana, dan ini saat di tikungan ya. Mantap. Mantap teman-teman. Sama sekali tidak ada bunyi-bunyi apapun di mobil ini. Dan naikannya enak banget ya teman-teman ya. Mobilnya tidak terlalu banyak goyang. Dan mobilnya tenang sekali ya teman-teman di Innova Aventurer ini. Oke, ini kita akan menuju ring road. Kita akan coba tes jalan di kecepatan tinggi. Setelah itu kita akan tes lampunya ya teman-teman ya. Lampunya udah jadi. Mantap sekali teman-teman. Sekali lagi ya klakson. Tuh, klaksonnya masih bisa masuk. Oke. Ikuti terus teman-teman dalam tes jalan sampai di ring road. Oke, ini di Innova Aventurer, mantap sekali teman-teman, naikannya jos. Kita sempat tadi mencoba ya di beberapa jalan yang bergelombang, jalan yang penuh lubang, mantap teman-teman. Dan ini kita coba dengan kecepatan tinggi. Suara raungan mesin sama sekali tidak ada masuk ya teman-teman ya. Mantap teman-teman, suaranya deru mesin sama sekali tidak ada yang masuk, karena kita bongkar ya ini ya dashboardnya, kita pasang full perdam 3 lapis dari produknya Noiskill. Mantap teman-teman. Oke teman-teman, ini jalan berapa tuh Mas Yusuf? Jalan 80 ya, jalan 80 ya. Ini sama sekali, ini coba kita buka pintunya ya. Ini ya, ini kita tutup. Biasanya pemilik Innova Aventurer, Innova Reborn, tipe V, G mengeluh suara angin masuk. Ini sama sekali tidak ada yang masuk ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita akan kembali ke workshop. Kita akan tes lampunya. Kita akan atur ketinggiannya. Setelah itu nanti malam kita akan coba tes jalan sekali lagi. Mengecek gimana hasil lampunya di Innova
Vendorer ini. Oke teman-teman, ini di Nova Vendorer ini sudah selesai semua. Dan ini ya teman-teman ya, ini di malam hari, ini kita coba ini ya mobilnya gimana untuk lampunya. Ini kita akan menunjukkan ya teman-teman ya, untuk ini hanya fog lamp aja seperti ini teman-teman. Wow, keren. Ini hanya fog lamp aja ya. Ini kita matikan. Ya, ini fog lampnya belum nyala. Ini coba kita nyalakan fog lampnya. Wow, keren. Oke teman-teman, ini kita akan coba tes jalan di mobil ini sambil kita mencoba lampunya gimana. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di Pendaringan ya. Ini kita akan mencoba lampunya gimana. Ya teman-teman ya, lampunya keren sekali teman-teman. Wow, sebentar nih kok banyak sepeda motor, kasihan kalau dia itu. Ya coba kita lampu tiba, tus. Wow, keren. Sebentar tuh kasihan banyak sepeda motor teman-teman. Keren. Ini coba kita lampu jauh, tus. Wow, laskar loh, sinar nih, benar-benar laskar sinar ya teman-temannya. Mantap sekali. Ini enggak ada mobil. Tus. Wah, keren ini lampunya. Wow, Mini Prozinya. Wow. Lagi. Tus. Wow. Keren sekali lampunya ini. Mantap teman-teman lampunya ini teman-teman. Wow. Oke, ini kita akan coba kendaraan road dan ini mobilnya mantap sekali teman-teman. Benar-benar kedap dan juga benar-benar naikannya enak sekali, tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk, dan mobilnya naikannya nyaman sekali ya teman-teman ya di Innova Vendorer ini. Oke, ini kita akan menuju ke Ring Road, kita akan coba ini ya lampunya gimana ini lagi ya teman-teman ya. Ini mumpung jalannya sepi, ini coba tus. Wow, keren lampunya teman-teman. Benar-benar mantap teman-teman lampunya ya. Ini saya puas sekali teman-teman. Kali ini lampunya benar-benar keren ya. Fog lamp, headlamp benar-benar terang sekali. Dan ini saya jamin pemilik akhirnya nanti puas sekali ya teman-teman dalam ya hasil kerjaannya kami di Innova Vendorer ini. Oke, ini kita akan lanjut ke Ring Road. Kita akan tes jalan sambil mencoba lampunya di sana. Oke, ini kita sudah sampai di Ring Road ya teman-teman ya. Dan tadi lampunya keren sekali ya teman-teman ya. Ini coba teman-teman, ini lampunya coba. Wetus. Wow, keren lampunya ini. Mini Prozinya. Iya, proyektornya Hela, keren nih. Coba tus. Wow, keren ya. Ini coba ini fog lampnya kita matikan ya. Ini perbedaannya ada teman-teman. Ini fog lampnya kita matikan dan ini fog lampnya kita hidupkan. Tus, tuh kelihatan kan perbedaannya. Ini tanpa headlamp, ini hanya fog lamp aja. Ini kita lampu jauh. Tus. Wow, keren. Ya, ini coba ya. Dan juga nih ya teman-teman ya, ini ada levelingnya. Ini helmnya bisa kita turunkan, kita naikkan nih. Ini kita naikkan. Tuh helmnya naik, ini kita turunkan. Tuh, helmnya turun. Bo. Ini kita naikkan. Tus, keren. Nih coba mumpung tus. Wah, keren benar-benar lampunya keren, benar-benar keren ini teman-teman lampunya. Ya, oke, sip teman-teman. Ini kita akan kembali ke workshop. Kita akan coba ya teman-teman ya. Ini mobilnya tambah kedap. Ya, suaranya mesinnya juga tidak masuk. Dan juga ini ya teman-teman ya. Sekali lagi tus. Wow. Gila lampunya. Wow. Keren teman-teman lampunya ya ini. Nih, itu coba tuh ternyata semakin menjauh. Coba kita lampu jauh. Tus. Keren. Nah, ini tanpa fog lamp coba. Ini tanpa fog lamp seperti ini. Ya, ini pakai fog lamp. Ini sekali lagi helmnya kita matikan nih, hanya fog lamp aja seperti ini ya teman-teman ya.
ya. Oke, ini kita coba lampu jauh tanpa fog lamp. Cus, wow, keren. Oke, ini sudah, saya sudah bisa menunjukkan ya teman-teman ya, untuk hasil pengerjaannya di tempat kami juga ini ya. Kita juga terima kasih pada pemilik mobil yang mempercayakan di tempat kami. Ini mobil dari luar kota dikirim langsung ke Solo untuk obrak-abrik mobil ini jadi mobil perfect, mobil idaman. Dan juga nanti saya jamin puas sekali ya, ini suara kendaraan apapun tidak dengeran, tapi sekali lagi ini klakson, oh klaksonnya masih bisa kedengeran ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita akan kembali ke workshop kami. Ini karena sudah malam, besok pagi kita akan cek lagi semua kerjaan mobil ini dan kita akan segera cucikan. Setelah itu mobil ini akan diambil lagi pemiliknya, akan dibawa pulang lagi ke rumahnya di luar kota ya teman-temannya. Dan mobil ini dikirim dari Bandung ke Solo hanya untuk upgrade kerjaan kami, karena dia melihat channel YouTube kami, Instagram kami, peredam 3 lapis, tapi mobilnya sebelumnya sudah ada peredamnya, peredamnya otomat. Kita tambahi liquid soundproof, kita tambahi acoustic foam ya, hingga 18 dari produknya Noskill. Dan juga ini dashboardnya kita turunkan, kita kasih peredam juga 3 lapis NK60, liquid soundproof, dan acoustic foam NK18, serta ini ya karet istimewa ya, ini ya teman-teman ya, NK00. Ini membuat mobilnya jadi jauh lebih kedap. Oke teman-teman, ini kita akan istirahat, kita akan lanjut kerjanya, kita akan lanjut kerjanya besok pagi, kita akan cek semua mobil ini, setelah itu kita akan cucikan. Kita udah tes mobilnya, tidak ada suara apapun, benar-benar kedap sekali, dan juga naikannya enak sekali ya teman-teman, tidak ada bunyi-bunyi. Dan juga audionya sudah sempat kita setting ulang, itu permintaannya nih ya dari kameramennya kami ini ya, Pak Mamat, ini audionya saya setting ulang Pak. Woi, itu katanya karyawannya saya, Pisop. Utan-utan. Nah, utan-utan. Terus ini bilang kok mau di setting kok, kasihan sama Pak Mamat itu yang bilang itu Pak. Terus ini sudah tak setting ulang Pak. Ini hasil responnya yang sebelumnya tuh yang warna biru Pak, yang settingan tidak tahu di mana itu warna biru. Terus ini saya setting yang warna merah Pak. Ini Pak cakep banget Pak. Kalau mobilnya ya diperdam itu di frekuensi area segini nih, di sekitar di 30, di 40, 50 ini dia enggak terjadi peak naik Pak, tapi kalau enggak diperdam dia akan naik. Mamat, ini ya hasilnya Pak. Ayo sob. Piye sing jelas ke karo itu. Oke teman-teman, ini di pengerjaan di Innova Ventura sudah selesai semua ya, kami sudah bisa menyajikan semua pekerjaan di mobil ini. Dan juga terima kasih ya Pak sudah mengirim mobil dari Bandung ke Solo untuk kita kerjakan full semua, dari pemasangan peredamnya yang liquid soundproof sama acoustic foam ya teman-teman ya. Untuk yang aluminium baterainya sudah ada, penerima mobilnya sudah pasang, tapi mengeluh masih berisik. Dan ini sudah kita kasih juga nih ya karet istimewa nih di pintunya, ini di karet bodinya yang di pintunya keempat pintu, upgrade headlamp, mini proji dari fog lampnya itu yang cakep sekali ya, kemarin kita sudah sempat tunjukkan, wow keren. Serta naikannya juga jauh lebih enak karena suspensinya pernya sudah kita ganti pakai berprogresif, serta stabilisernya juga sudah kita pasang yang belakang ya, pakai penyanyi produknya Goliath yang tipe sport, makanya jauh lebih enak. Oke teman-teman, ini kita akan kembali ke workshop kami. Ini kita akan ya istirahat makan siang ya, karena ini sudah pukul 1:30 siang, kita akan istirahat. Habis itu mobil akan diambil sama pemilik mobilnya, tidak tahu yang ngambil sopirnya atau pemilik mobilnya. Oke teman-teman ya, ini coba ya di tikungan ini sebentar. Oke sip, mantap sekali teman-teman.
di tikungannya tidak terlalu mengayun dan agaknya jauh lebih enak daripada sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya di pengerjaan kami di Innova Venturer ini. Jika Anda mau ingin upgrade Innova Venturer atau Innova Ribbon tipe V atau tipe Q atau tipe G, monggo silahkan ya. Ini ya, perdan 3 lapis, pirnya, stabilisernya, serta headlamp dan fog lampnya juga kita upgrade ya teman-teman ya. Karena pemilik mobilnya mengeluh ya, dan juga bukan pemilik mobilnya, semua kebanyakannya mengeluh di Innova tipe Venturer, tipe Q, tipe V, tipe G, mengeluh lampunya kurang terang, dan ini sudah kita upgrade. Oke teman-teman, jika Anda ingin upgrade ya, di bawah ini WA-nya, alamatnya kami di bawah ini juga, serta main-main di Instagram kami ya teman-teman ya. Ini ya di bawah ini juga ya Instagramnya kami. Di situ kami juga memberi informasi-informasi apapun ya, hal-hal yang baru kita upload dulu di Instagram, baru kita upload di YouTube, karena di YouTube kita harus ya pengerjaannya panjang ya teman-teman ya. Dan juga kemarin dikasih tahu sama customer YouTube Short. Oh ya, oke, kita sudah coba beberapa upload di YouTube Short, juga ada, sudah ada yang menonton ya teman-temannya. Oke teman-teman, jika Anda menyukai video ini di pengerjaan di Innova Venturer ini, tekan tombol subscribe, tekan tombol like, serta komen mau tanya apapun monggo. Mohon maaf sekali lagi untuk masalah harga, chat WA ya di admin kami, nanti kami akan balas satu persatu ya teman-teman ya. Juga share ya teman-teman ya pengerjaan kami ini, kalau ada orang yang membutuhkan atau informasi apa, atau saudaranya Anda ini loh kedengaran ini, coba di share ya YouTube kami, siapa tahu dia tertarik, minat ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton di channel YouTube kami ini, terutama pengerjaan di Innova Venturer. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di konten kami selanjutnya. Bye bye.